Wah, kenapa? Bagus ya? Iya, Om. Nah, lampunya banyak kan? Iya, kok lampunya harus banyak sih, Om? Iya, supaya kita lebih terang di kamera. Lah, kan ini udah terang. Tetap, nggak kelihatan nanti kalau di kamera, jadi kita agak gelap. Ini namanya lampu LED. Itu namanya lampu aputur. Nah, ini teman-teman Om nih. Halo, Rival, Zahra. Ini Om Rival, dia itu kameramen di sini. Halo, Om. Om Rival megang kamera di sini. Nah, Tante Zahra, dia itu pengarah studio. Halo, di sini. Nah, sekarang kita ke sini, Jack. Ini namanya teleprompter, alat bantu baca. Nanti muncul naskah yang harus Om sampein ke pemirsa di rumah. Oh, gitu. Eh, teman-teman, apa kabar? Hari ini kita akan belajar banyak dari Om Irham. Di antaranya, kita akan belajar tentang mengenali jenis bencana akibat manusia dan cara menghindarinya. Lalu, berarti menulis kalimat dan teks imbauan untuk mencegah terjadinya bencana tersebut. Dan belajar membuat kalimat majemuk setara sebab akibat. Pasti seru ya. Masih ada lagi, Om. Nanti kita juga akan belajar untuk menentukan bilangan dan letak bilangan pada tabel 7 kolom berdasarkan pola keteraturan. Serta memahami hubungan diameter dan keliling lingkaran melalui konteks bangunan pelimpah atau spillway. Nah, buat teman-teman di rumah, siapkan alat tulis kalian ya. Jangan lupa berdoa sebelum belajar, supaya pelajaran kita hari ini jadi bermanfaat. Amin. Hari ini Om mau bahas tentang bencana. Jaga tahu bencana? Wah, tahu dong. Bencana adalah peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan masyarakat, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, dan kerugian harta benda. Betul, jadi bencana itu disebabkan oleh dua faktor, Jack. Pertama, bencana yang disebabkan oleh faktor alam, dan kedua yang disebabkan oleh manusia.
Bencana yang disebabkan oleh faktor alam yaitu bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau proses yang terjadi di alam. Jaka tahu nggak bencana apa aja yang ada di alam? Seperti gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. Betul banget. Jadi bencana yang disebabkan oleh faktor alam ini memang sulit dihindari dan sulit diprediksi. Tapi ada juga loh bencana yang bisa kita hindari, yaitu bencana yang disebabkan oleh manusia aja. Contohnya seperti apa, Om? Contohnya kalau disebabkan oleh manusia. Oh iya. Kita mulai. Oke. Jack, Om udah mau mulai nih. Kamu langsung dengerin penjelasan Om di sana aja ya. Oke, Om. Hai, Zahra. Kamera standby. Calm down. 5, 4. Halo teman-teman di rumah, sudah siap belajar hari ini? Hari ini kita akan belajar tentang bencana. Tapi kamu tahu nggak, kalau banyak bencana alam yang terjadi bisa disebabkan oleh perbuatan manusia yang salah mengelola alam. Bencana yang timbul akibat kelalaian manusia itu banyak macam dan penyebabnya. Yuk kita bahas satu persatu. Bencana pertama yang ditimbulkan oleh manusia adalah banjir dan longsor yang terjadi pada musim penghujan. Hal ini terjadi akibat manusia menebang pohon di hutan secara berlebihan, sehingga semakin sedikit tempat untuk menampung air. Jika terjadi banjir, tentu saja akan merusak lingkungan sekitar. Bahkan bisa berbahaya bagi keselamatan manusia, hewan, dan tumbuhan. Yang berikutnya adalah kekeringan. Kekeringan juga muncul akibat penebangan hutan yang berlebihan, yang menyebabkan tidak ada lagi serapan yang cukup untuk air. Akibatnya, jika masuk musim kemarau, akan sulit mencari sumber air untuk kebutuhan kehidupan. Berbeda dengan banjir di daerah, banjir di kota umumnya terjadi karena kesadaran masyarakat terhadap pengolahan sampah masih rendah. Banjir yang terjadi bisa mengakibatkan fasilitas rusak, menimbulkan kerugian harta benda, serta menghambat aktivitas penduduk. Yang berikutnya, kebakaran hutan. Memang penyebab kebakaran ini ada dua, teman-teman, yaitu alam dan manusia. Penyebab alam contohnya bisa disebabkan oleh cuaca panas dan kering, petir, dan terkena aliran lahar gunung berapi. Sedangkan kebakaran hutan akibat ulah manusia terjadi karena pembukaan lahan hutan dengan cara yang tidak bertanggung jawab, seperti dibakar. Akibatnya, kebakaran bisa jadi tak terkendali. Bukan manusia saja yang dirugikan, tapi kehidupan satwa dan tumbuhan juga akan terganggu yang mengakibatkan keseimbangan alam rusak. Topan, badai, peningkatan suhu bumi dan perubahan iklim juga semakin sering terjadi. Peningkatan terjadinya topan ataupun badai disebabkan adanya peningkatan suhu bumi dan perubahan iklim dan juga bisa disebabkan oleh ulah manusia loh teman-teman. Ada yang tahu nggak penyebabnya? Bencana-bencana tersebut disebabkan oleh kerusakan lapisan atmosfer bumi akibat gas buangan dari kendaraan bermotor dan aktivitas industri. Aktivitas industri yang berlebihan juga akan menyebabkan bencana seperti asap dan kabut atau disingkat asbut. Jika hal ini terjadi, kualitas udara akan menurun dan ribuan penduduk menderita kesulitan bernafas bahkan meninggal dunia. Wah, bahaya sekali ya. Dan yang terakhir, yang juga nggak kalah berbahaya adalah bencana tumpahan minyak di laut dan pencemaran sungai oleh zat kimia berbahaya. Bencana ini seringkali terjadi karena ketidakcermatan manusia saat mengelola aktivitas penambangan dan industri tekstil, yaitu bahan pakaian. Jika hal ini terjadi, sudah pasti akan mengganggu dan merusak ekosistem laut dan juga sungai tersebut. Ternyata banyak sekali ya bencana yang disebabkan oleh kita. Lalu, bagaimana cara kita mencegahnya? Yang pertama, tentu saja dengan memanfaatkan kekayaan bumi secukupnya. Cara kedua adalah dengan mengelola kekayaan bumi dengan cara yang bertanggung jawab. Nah, yang ketiga ini adalah hal yang bisa kita lakukan setiap hari, yaitu membuang sampah pada tempatnya dan mengolah sampah dengan baik. Serta yang terakhir, sayangi lingkungan sekitarmu, apakah itu hewan dan tumbuhan. Malah, kalau kamu mau, kamu bisa loh mulai belajar untuk menanam pohon dan tanaman di lingkungan sekitar tempat tinggalmu.
Ayo peduli dengan lingkunganmu dari sekarang dan kita bisa mencegah bencana bersama-sama. Cut. Oke, kita siapin segmen selanjutnya dulu ya. Oke, Mbak. Hey, Tan. Thank you, Zahra. Om Irham tadi keren banget. Baru kali ini soalnya Jaka lihat Om Irham bawa acara langsung. Tapi Jaka jadi kepikiran deh, Om, tentang penjelasan tadi. Kalau kita mencegah sendiri, bisa aja sih. Tapi kan dampaknya nggak terlalu besar. Benar. Kalau mau mencegah, memang seharusnya bersama-sama. Misalnya, kamu ajak teman satu sekolah kamu atau satu RT kompak melakukan sesuatu untuk menghindari bencana tersebut. Caranya gimana, Om? Biar bisa begitu? Salah satunya dengan cara mengimbau orang di sekitarmu, Jam. Kamu sudah belajar teks imbauan belum? Udah, Om. Teman-teman di rumah juga masih ingat kan? Teks imbauan itu terdiri dari kumpulan kalimat ajakan yang bertujuan untuk meyakinkan, membujuk, atau mengajak seseorang agar mengikuti atau melakukan sesuatu seperti yang diinginkan penulis atau pembicara. Benar. Nah, sekarang kita coba berlatih ya membuat imbauan kepada orang lain untuk mencegah bencana akibat ulah manusia. Pertama yang kita harus tahu apa, Jack? Jadi kita harus tahu topiknya dulu kan, Om? Topik imbauan kita hari ini adalah mencegah bencana akibat kelalaian manusia. Selanjutnya, kita tentukan perilaku apa yang harus dilakukan atau dihindari. Pertama, membuang sampah sembarangan. Yang kedua, pemakaian terlalu banyak kendaraan bermotor. Terus yang ketiga, apa ya, Om? Kita masukkan aktivitas industri yang berlebihan. Selanjutnya, kita tentukan kalimat larangan atau ajakannya. Yang tentang sampah, mungkin seperti ini, Om. Buanglah sampah pada tempatnya. Yang berikutnya, ayo kurangi penggunaan kendaraan bermotor. Dan yang terakhir adalah, jangan lakukan aktivitas industri secara berlebihan. Nah, sekarang kita kembangkan dalam bentuk paragraf. Teman-teman di rumah juga bisa berlatih bersama ya. Jaka juga buat ya. Bencana bisa terjadi akibat kelalaian kita sendiri. Karena itu, ayo cegah bersama-sama dengan cara membuang sampah pada tempatnya untuk mencegah banjir. Selain itu, gunakan kendaraan umum untuk mengurangi penggunaan kendaraan bermotor demi mencegah kerusakan lapisan atmosfer bumi. Dan juga, jangan lakukan aktivitas industri secara berlebihan untuk mencegah munculnya kabut asap. Mantap. Nah, buat teman-teman Jaka di rumah, coba kalian ikut berlatih bersama ya. Coba buat imbauan kepada orang lain dengan ide pokok penjelasan tentang bencana akibat ulah manusia tadi. Semangat ya, teman-teman. Oh iya, ngomong-ngomong masalah tugas, Jaka kan ada tugas bikin kalimat majemuk setara sebab akibat. Kalimat majemuk setara sebab akibat adalah gabungan dua kalimat dasar yang memiliki hubungan sebab akibat dengan menggunakan kata penghubung atau konjungsi. Kata penghubung sebab akibat itu ada tiga, yaitu karena, karenanya, dan karena itu. Jaka, bisa buat contohnya? Coba Jaka bikin contohnya dengan kata penghubung karena ya. Dinda tidak naik kelas karena malas belajar. Nah, untuk kata penghubung karenanya, contohnya seperti ini. Denny lupa menyelesaikan PR karenanya ia mendapat hukuman dari Pak Guru. Nah, coba perhatikan contoh tadi. Kata penghubung karena dan karenanya ditulis di antara dua kalimat dasar. Ada juga yang ditulis pada awal kalimat dan diikuti dengan tanda koma loh. Contohnya gimana, Om? Contohnya, jumlah penderita COVID-19 semakin meningkat. Karena itu, kita harus memperketat protokol kesehatan. Karena itu pada contoh ditulis pada awal kalimat dan diikuti dengan tanda koma. Om coba kasih satu contoh lagi. Jaka lengkapi dengan kata penghubung karena, karenanya, atau karena itu. Oke, Om. Teman-teman, kita coba bersama ya.
Hujan lebat mengguyur desaku sejak tadi malam, titik-titik-titik. Kata penghubung apa yang tepat digunakan? Karenanya, kalimatnya jadi seperti ini. Hujan lebat mengguyur desaku sejak tadi malam. Karenanya, air sungai meluap dan menyebabkan banjir. Hebat! Selain yang Om jelasin tadi, ada cara lain nggak sih untuk mencegah bencana? Ada. Sebenarnya pemerintah itu sudah melakukan mitigasi bencana. Jadi, mitigasi bencana itu adalah upaya yang dilakukan untuk mengurangi risiko bencana, baik secara fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan dalam menghadapi ancaman bencana. Contohnya, mitigasi bencana banjir. Upaya non-strukturalnya adalah membuat berbagai peraturan atau regulasi. Nah, sedangkan upaya strukturalnya, di sektor hulu, kita membangun tanggul di sepanjang sungai, membangun biopori, dan juga membangun waduk. Salah satu waduk yang terkenal adalah Waduk Jatiluhur Jak. Itu ada di Purwakarta, Jawa Barat. Waduk ini memiliki struktur bangunan pelipat utama atau spillway yang berbentuk lingkaran. Diameternya itu bisa sampai 90 meter, sedangkan kedalamannya sampai 30 meter. Wah, hebat banget atuh, kedalamannya 30 meter. Betul. Nah, kira-kira Jaka tahu nggak nih hubungan antara diameter dengan keliling lingkaran? Oh, tahu dong. Kan Jaka udah belajar. Lihat nih, Om. Diameter lingkaran di gambar ini adalah 2 cm. Sedangkan titik ini berhenti di angka 6 cm lebih sedikit. Jadi, misalnya diameter di lingkaran di gambar ini adalah 1 cm, maka keliling lingkaran adalah 3 cm lebih sedikit. Betul. Keliling lingkaran dapat didefinisikan sebagai jarak linier di sekitar tepi lingkaran. Keliling lingkaran sebanding dengan diameter dan jari-jarinya dan berkaitan dengan konstanta matematika yang terkenal pi. Ayo kita lihat percobaan ini agar kamu lebih mengerti. Teman-teman di rumah jangan lupa mencatat ya. Gambar berikut merupakan bentuk bangunan pelimpah atau spillway tampak atas pada 3 bendungan yang berbeda. Keliling 3 spillway tersebut berturut-turut adalah 250 meter, 188 meter, dan 125 meter. Jika keliling tersebut dibagi dengan masing-masing diameter, bilangan berapa yang akan diperoleh? Pertama, kita cari dulu diameternya. Diameter adalah 2 kali jari-jari, maka diameter lingkaran 1 sama dengan 40 dikali 2, yaitu 80. Diameter lingkaran 2 sama dengan 30 dikali 2, yaitu 60. Dan diameter lingkaran 3 sama dengan 20 dikali 2, yaitu 40. Jika dimasukkan ke tabel, akan seperti ini. Dengan begitu, keliling dibagi diameter lingkaran 1 adalah 3,125. Lingkaran 2 adalah 3,133. Dan lingkaran 3 adalah 3,150. Betul. Nah, sekarang coba perhatikan. Perbandingan keliling diameter lingkaran menunjukkan nilai yang relatif sama, bukan? Sekitar 3,1 meter. Oh, iya ya. Kalau kita menggunakan lebih banyak lingkaran yang diameter dan kelilingnya berbeda, akan didapat nilai perbandingan sekitar 3,14 atau biasanya dibulatkan dalam bentuk pecahan, yaitu 22/7. Inilah yang disebut dengan pi, Jaka. Dari penjelasan tadi, apa rumus pi, Jak? Keliling dibagi diameter. Dan teman-teman di rumah juga bisa menjawab, apa rumus dari keliling lingkaran? Ya, benar. Keliling lingkaran sama dengan pi kali diameter atau 2 kali jari-jari dikali pi. Berarti Jaka sudah bisa menghitung dong keliling bangunan Waduk Jatiluhur yang Om ceritakan tadi. Diameternya kan tadi 90 meter. Maka
tinggal dimasukin ke rumus keliling sama dengan pi kali diameter, yaitu 3,14 kali 90 meter. Maka hasilnya adalah 282,6 meter. Wih, hebat. Itu baru keponakan Om. Jaka jadi ingat, Jaka kan ada tugas tentang menentukan bilangan berdasarkan pola keperaturan. Mana? Coba lihat. Nih, tapi Jaka belum terlalu paham, Om. Jika diperhatikan dari tabel berikut ini, diketahui bilangan 21 terletak di entry D2 karena berada di kolom D dan baris 2. Pertanyaannya akan terletak di entry manakah bilangan 53 dan bilangan apa yang terletak di entry C6? Nah, kalau sudah begitu, yang harus kamu lakukan pertama-tama adalah perhatikan pola keteraturan bilangan di dalam tabel. Coba kamu lihat, pasti ada kesamaan polanya. Oh iya, ternyata jika diperhatikan dari kiri ke kanan, bilangan ditambah dengan 2 di setiap kolomnya. Seperti A1 dengan bilangan 1, ke B1 menjadi 3, B1 dengan bilangan 3, ke C1 menjadi 5, begitu seterusnya. Betul, ada pola lainnya juga loh. Kalau kita melihat baris dari atas ke bawah, akan diketahui bahwa tiap bilangan dijumlah dengan 14 setiap barisnya. Contoh B1 dengan bilangan 3 ke B2 menjadi 17. B2 dengan bilangan 17 ke B3 menjadi 31. Begitu seterusnya. Nah, kalau sudah tahu polanya, kamu bisa lengkapi tabelnya, Jak. Berarti, jika C4 bilangannya 47, maka di D4 menjadi 49. Karena ditambah 2, di E4 menjadi 51, dan seterusnya menjadi seperti ini. Tabelnya sekarang sudah lengkap. Berarti kamu sudah bisa menjawab pertanyaannya, Jak. Yang pertama, akan terletak di entry manakah bilangan 53? Bilangan 53 terletak di entry F4. Lalu pertanyaan kedua, bilangan apa yang terletak di entry C6? Bilangan yang terletak di entry C6 adalah 75. Tuh, udah bisa kan sekarang? Hari ini kita sudah belajar jenis bencana yang disebabkan oleh manusia dan cara menghindarinya. Kedua, kita berlatih menulis kalimat dan teks imbauan untuk mencegah terjadinya bencana akibat manusia. Lalu berlatih membuat kalimat majemuk setara sebab akibat dengan kata penghubung karena, karenanya, atau karena itu. Yang keempat, kita belajar menentukan bilangan pada kolom berdasarkan pola keteraturan. Dan yang terakhir, kita belajar tentang hubungan diameter dan keliling lingkaran. Ingat, jangan lupa terus belajar dan berlatih ya. Kalau gitu, ayo kita ke sana, Jak. Aku dan Om Irham pamit dulu ya teman-teman. Sampai jumpa lagi. Dah.